السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Alhamdulillah salam puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al tafsirul Muyassar juz yang ke-29 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat surah Al-Jin ayat yang ke-3 ya. Nah. Silakan Pak Edi. Nah, <tuh> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina matta hada sahibatu wala walada. Dan sesungguhnya dia maha tinggi <coughs> jaddu maha uh, berkuasa kuasa saya. Jadi rob Tuhan kami mata hodu sohibatan mata hoda itu tidak mengambil halo aku nggak suara Coba Bu Dahelis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini artinya, Ustaz ya. Diulang lagi aja dari ini baca ayat ya. Wa annahu ta'ala juddu rabbina mattaqa. Jatuh, bukan judda, jatuh. Jatuh. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina matahoda sahibatau wala Dan bahwa sesungguh, dan sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia Allah ta'ala uh, kebesaran. Jaddu kebesaran Tuhan kami. Mana Ustaz Menteri? Ta'ala jaddu itu kan berarti kan maha tinggi kebesaran rob kami. Maha tinggi kebesaran rob kami tidaklah dia mempunyai mengambil istri dan tidak pula mengambil anak. Naam. Eh. Anak. alwau harful adfin anna harful ta'kidin wa nasbin alha'u isim anna ta'ala uh, khobar jaddu jaddu apa ya ustaz ya? Jaddu ya sa'il ya. Ta'ala itu kan

Nah, um mudhafun ilaihi ma hadhu naf'il itahza fi'lun madin sohibatan maf'ulun bihi wa hadhu adfin la harfu naf'in wa harfu waladan uh, maktub ke maktub ke sohibatan, ya ustaz ya Iya. Pertanyaannya tafsirnya wa annahu ta'alat azimatan azimatu rabbina mana azimatu azimatu fa'il azimatu ya rabbina wa annahu ta'alat azimatu rabbina rabbina wa jalaluhu wa jalaluhu Mata hoza zau, mata jata, zaujatan wala waladan. Sesungguhnya dia uh, maha tinggi, maha tinggi kebesaran, maha tinggi kebesarannya. Ya, tinggi. Rob kami dan keagungannya. Ya. Uh, maha tinggi Rob kami dan ke, Tuhan kami dan keagungannya. Dan tidaklah dia mengambil istri dan tidak pula mengambil mempunyai anak. Amin. Nah, ya. Barakulah fiqh wa khairan. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا اسجني الله سبحانه وتعالى تعالى جد ربنا ما هتنجي كمولياء تمولياه كباره ما اتخذ صاحبه ولا ولدا tidak mengambil istri de pula anak akidah seorang muslim yang kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada makhluknya, bahkan kitalah makhluk yang butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kalau kita mengatakan Allah punya istri dan Allah punya anak. Ya, ini untuk membantah apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya ya Allah itu ada tiga ya Trinitas tiga dalam satu three in one ya, Adapun ya seorang Muslim meyakini bahwasanya Qul huwallahu ahad ya. katakanlah dialah Allah ahad yang maha esa yang maha tunggal Allah maha berdiri sendiri ya tidak membutuhkan makhluknya sama sekali berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan ya bahwasanya Allah itu tiga dalam satu ya yaitu Allah kemudian Nabi Isa kemudian Bunda Maria ya. Ini merupakan apa namanya? keyakinan yang batil. Begitu pula orang Yahudi ya, karena baik-baik orang Nasrani maupun orang Yahudi sama-sama mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak ya. Kata orang Nasrani, Nabi Isa adalah anak Allah. Kemudian kata orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Adapun bagi kita, ya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini khususnya Allah Maha Berdiri Sendiri, Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal, Lam Yalid, ya tidak memiliki anak, walam yulat dan tidak pula dilahirkan. Ini keyakinan seorang mukmin ya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Maha Suci Allah dari apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir, ya Nasrani, dan juga orang Yahudi. Nah, kita lanjutkan. Pak Ardan, silakan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ayat keempat ya. Sir. Nah. A'udhu ya billahi rajim allah dan sesungguhnya um, orang yang bodoh di antara kami mengucapkan um, sesuatu tentang Allah yang melampaui batas halo ya ayo Ustaz, terjemahnya. udah Terjemahnya udah Ustaz, Ustaz? di Eropa ya Ustaz ya. The... Uh, wow. Oh, yeah, nah, wow huruf atin. Anna uh, tauki di nonas bin ya Ustaz. Ya. Yeah. sebagai isim anna kana filun uh, madhi ma naqis yaqulu fi'il uh, fi'lun madhin Uh, sebagai isimnya ini ya Ustaz ya. Yang mana? Uh, sebagai isimnya kana ya Ustaz. Uh, isim nggak mungkin fi'il mudhari. Eh, oh, mungkin. Kalau fi'il mudhari itu pasti kobarnya Kobarnya ya Ustaz ya. Isimnya nanti Ustaz ya. Isimnya udah lewat justru. Jadi kana ini isimnya kembali ke H ini. Nah Ustaz. Safi huna safihu sebagai e, fa'ilnya Yaqulu ya Ustaz. Nah. Na sebagai uh, e, mudhafilai. jar. Allah laftul jalalah majrur. E, syatoto hal ya Ustaz. Syaratu ini naat ya, naat dari makhluk mutlak ini buang. Ini asalnya kan, Yaqulu kula allahi syatoto gitu kan. Oh, nah. dari yang dibuang. Nah, Ustaz. Eh, uh, tafsirnya Ustaz ya. Ya. Yeah. Wa anna safihana wa huwa iblis. Wa huwa iblis ya Ustaz. Iblis dong kan khabar. Oh, nah, وإبليس كان يقول على الله تعالى قولا بعيدا عن الحق والصواب من دعوة الصاحبات والولاد. Dan sesungguhnya orang yang bodoh dan dia itu iblis uh, telah mengucapkan uh, terhadap Allah perkataan yang jauh dari kebenaran dan uh, yaitu dengan dakwah dengan dakwaan uh, Allah memiliki istri ya Ustaz ya. Yeah. dan anak. Naam, ya bar taufik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya ia ya yeah berkata safihuna orang yang bodoh di antara kami telah berkata atas Allah syatata ya eh, perkataan yang melampaui batas ya, jadi ya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki istri atau memiliki anak ini merupakan perkataan yang melampaui batas ya karena berbicara sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar tanpa ada dasar ilmu ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Adapun yang jelas yang dari Quran dan Sunnah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha berdiri sendiri, Allah maha tunggal, Allah tidak melahirkan, ya dan tidak dilahirkan. Ini keyakinan kina kaum muslimin. Maka kalau ada orang yang mengatakan semacam ini, maka itu merupakan orang bodoh yang telah berbicara suatu atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan cara yang melampaui batas. Nah.

وَأَنَّا dan sungguh kami mengira bahwa manusia tidak akan mengatakan manusia dan jin tidak akan mengatakan atas Allah perkataan dusta al-wawu harfu al-fin an harfu nasbin wa tawqid e, gonan gonannya, gonan na si'a'lan ma'bi e, na-nya apa ya? Hmm? tawqid ya ya, wa'an na na isim, isim an isim ya yeah. isim gonan ya, isim an No. An harfu nasbin. Eh, sebentar, ya. lagi tadi lagi, lagi eh. ngarap yang mana sih? Zona atau yang anak? Anna, oh iya, Anna harfu nasbin. Ana itu kan harfu. Eh, na Naknya isimnya. Nah, terus Zonana. Okay. Zonana itu kan file maldin. Ada lagi naknya itu sebagai apa ya, Ustaz? Zonana eh ya sebagai failnya. Fail Fa failnya. Oh kemudian uh, jumlah gonanna itu sebagai khabar dari Orang anak. Ya, betul. An harpu nasbin wa masdarin. Lan harpu nasbin wa nafin taqula uh, fi'lun min al-insu fa'in awawu harfu atfin. Al-jimnu uh,

La minal insi wa la minal jinni fi nisbati sahibati wal waladi ilaihi. Dan sungguh kami mengira bahwa seseorang tidak akan mendustakan atas Allah Ta'ala tidak dari kalangan manusia dan tidak dari kalangan jin dalam menisbatkan istri dan anak kepadanya. Ya, terima kasih.

Jadi di sini anlan itu annya sebenarnya anak ya. Karena nggak mungkin ada dua huruf nasab betul-betul kayak gitu. Jadi asalnya anna lan. Ya, anna ini kan sambungan dari zonan. Ya, misalnya zonan itu an. Gitu. Ini eh, anak, Ya, eh, zonan itu anna. Tapi ini di namanya. Jadi di, di menjadi hanya sukun aja. Asalnya anak, Sama kayak dalam lafal ajan. Ya. Ashadu alla ilaha. Itu kan asalnya ashadu anna la ilaha kemudian ditakfif diringankan sehingga menjadi sukun. ya nah jadi ya harusnya manusia dan jin itu tidak mungkin berpikiran bahwasanya Allah memiliki istri dan anak ya karena logikanya bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa itu membutuhkan makhluk seperti istri dan anak ya yang membutuhkan pasangan dan juga anak itu hanyalah manusia ya makhluknya Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Maha berkuasa. Allah tidak butuh kepada zat selain dirinya. Maka tidak mungkin kalau ada seorang yang apa namanya? dari golongan jin dan manusia yang bisa berpikiran bahwasanya Allah memiliki istri dan anak kecuali orang-orang yang memang pendusta. Jadi memang orang-orang yang telah melampaui batas. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Nur Hadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa <tik> annahu kana rijalum minal insi ya'udzuun birijalim minal jin. Fazaaduhum ruhaqa. Dan dan sesungguhnya ada ada laki-laki ada laki-laki dari dari manusia yang meminta pertolongan kepada laki-laki dari jin maka jin tersebut menambah kepadanya eh, kesalahan Nampak. wow harfu atfin anna harfu taukidin wa nasbin alha isim anna kana fi'il madhi naqis rijalun isim kana minal insi jar dan majrur ya'uduna fi'il mudhari wow sebagai fa'ilnya birijalin jar dan majrur minal jinni jar dan majrur fazadu fa, fa di sini harfu atfin Zadu fi'il madhi waw sebagai fa'ilnya hum maf'ulun bi rahaqa maf'ulun bi yang kedua. Nah. Tafsirnya wa annahu kana rijalum minal insi yastajiruna bi rijalin minal jinni fazadu rijalul jinni. Fazada. Ini nah, sering biasa kan fazada. Yes, فزاد رجال الجن الإنس باستعاذتهم بهم خوفا وإرهابا ورعبا وهذه الاستعاذة بغير الله التي نعاها الله على أهل الجاهلية من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله له الذي لا يغفره الله الذي لا يغفره الله الا بالتوبة النصوح منه وفي الاية تحذير وفي الاية تحذير تحذير شديد وفي الاية تحذير شديد من اللجوء ila si, sihrot ila sahroti wal mashru ila sihroti sahroti dia jamaknya sahir ila sahroti wal mashru zaini as wa ashbina wal mashru zina wa ashbahihim bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan atau ya meminta yang ya meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin maka laki-laki dari kalangan jin menambah untuk manusia ia ya meminta tolong kepadanya rasa takut rasa harap rasa harap dan dirhaban itu ini teror yes, teror teror bukan rasa harap Oh, iya. dan dan bentuk istiat dan bentuk meminta pertolongan kepada selain Allah inilah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang jahiliyah dia termasuk dari Syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan dengan Taubat nasuhah darinya di ayat ini terdapat tahdir peringatan dengan keras Minal lujui dari bergantung dari bergantung kepada sihir-sihir dan masyhudi ini sama aja apa termasuk sihir-sihir juga dan sihir dan ia sejenis dengannya ya nah. Barakallahu ba fiikum ba jazakallahu ba khairan. Jazakallahu khairan wa fiikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Dan sungguh ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan, yang meminta tolong dengan laki-laki dari kalangan jin فزادوهم رهقا Maka laki-laki dari kalangan jin itu menambahkan kepada manusia yang meminta tolong kepadanya roh, roh ya kerugian ya. kerugian dan keburukan dosa dan kerugian. Jadi ya ayat ini menjelaskan bahwasanya ada dari segolongan manusia ya sejak zaman dahulu orang-orang yang meminta perlindungan, yang meminta pertolongan kepada jin ya dengan jampi-jampi dengan ya dengan banyak syarat-syarat ya ada yang syaratnya itu apa puasa mutih misalnya ada yang enggak pantangan makan ini, pantangan makan ini dan itu. Ini semua adalah bentuk yang meminta tolong kepada jin dan ini merupakan syirik besar ya. Hal semacam ini termasuk dalam perbuatan syirik ya dan ini terlalang dalam Islam dan kita tahu bahwasanya di antara dosa-dosa ya besar yang paling besar adalah syirik ya. Jadi dosa besar dalam Islam itu banyak ya, misalnya membunuh, berzina ya. Ini adalah dosa-dosa besar. Namun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besarnya dosa besar. Kalau dosa yang lain ya tanpa ada taubat secara khusus ya itu masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan misalnya ya ya setelah melakukan kejahatan besar kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia apa namanya banyak mengisi hari-harinya dengan kebaikan sehingga akhirnya amalan kebaikannya melebihi amalan keburukannya. Tapi kalau dosa syirik, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Karena syirik itu membatalkan keislaman. Syirik itu membatalkan keislaman. Sehingga seseorang yang melakukan kesyirikan, dan terus menerus melakukan kesyirikan tanpa bertaubat sama sekali, maka ya betapapun dia melakukan amalan yang lain, misalnya sholatnya diperbanyak, kemudian sodakonya diperbanyak, tapi kesyirikannya jalan terus, maka itu menghapuskan amalannya. Ya karena syirik itu membatalkan sama seseorang. Artinya seseorang itu secara hukum sebetulnya sudah murtad ya. Makanya ini hati-hati, hati-hati. Ya, terutama kalau kita punya saudara, punya tetangga yang masih melakukan kesyirikan-kesyirikan semacam itu, ini diperingatkan ya karena kasihan. Ya, dia merasa dirinya muslim namun dengan dia melakukan berbagai macam perbuatan kesyirikan, terutama kesyirikan yang besar, maka ini bisa membatalkan keislamannya dan mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan diantara contoh perbuatan yang bisa ya menjatuhkan seorang dalam syirik akbar adalah ini, meminta tolong kepada jin. Ya, misalnya dengan mendatangi ya para dukun, para peramal, dan yang semisal mereka, maka ini sangat terlarang dalam Islam, karena ini termasuk syirik besar. Ya. Nah. bahkan riak saja ini termasuk syirik kecil ya. Ria ini kenapa ria bisa termasuk syirik ya kenapa memamerkan amalan bisa termasuk syirik karena ya ria itu adalah ketika seseorang beribadah tapi tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya beribadah sehingga dia memalingkan ibadahnya dari Allah menuju tujuan yang lain yaitu tujuan misalnya supaya dia populer supaya dia dianggap orang yang soleh maka yang semacam ini adalah bentuk kesyirikan. Meskipun memang riak dikatakan adalah syirik kecil. Ya, tam namun ya dalam Islam kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang sifatnya kecil dosa syirik sekalipun kecil ya semuanya akan kita petunjukkan di Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi sekali lagi ya tinggalkan perbuatan meminta-minta meminta pertolongan kepada jin karena ini termasuk perbuatan syirik. Mendatangi dukun, mendatangi peramal untuk meminta bantuan kepada jin ini termasuk perbuatan syirik akbar ya. Nah, ya, Ibu Nurul mau baca. Nah, Ustaz. Ayat ke-7 Ustaz. Ya, nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum dhannu kama dhannantum allay yab'atsallahu ahada. Artinya orang-orang uh, kafir sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan manusia menyangka sebagaimana kalian wahai para jin, bahwa Allah tidak membangkitkan siapapun sesudah kematian. Uh, Al-Wawuh, Harfu Ibtidaiyah, Anna, Harfu tauqid wa Nasbin, Humnya, Isim Anna, Zonu, uh, Fi'lun Madinakis, uh, Fa'ilnya Al-Wawuh. Zonu itu, itu bukan Fi'lun Madinakis, Fi'lun oh. biasa, bahkan dia adalah Fi'lun di yang butuh dua bi. Oh gitu Ustaz. Naam nah. fil madin eh, dengan fa'ilnya al -wawuh. Kemudian donu ini sebagai khobar dari anna. Kama jar majrur donantum eh, itu fi'lun madin eh fa'ilnya ta Ustaz. Ya ta, mimnya eh, an harfu nasbin. Oh tadi an itu Harfu Taukidin. dari ya. uh, harfu Taukidin muhafafah. Uh, lannya harfu nafin wa nasbin. Ya ba'atha fi'lun mudhari. Uh, Mansubun bilan. Mansub, Mansubun bilan. Allahu sebagai fa'ilnya. Ahad dan ini. Uh, ini maf'ul bih. Ya kemudian tafsirnya wa anna kufarul insi hasibu kama hasibatum ya ma'sarul ma jinni anna Allah ta'ala la yab'atsu ahadan ba'dal mawti. lan yab'asa kadal. ah ya sat yes, anna Allah ta'ala lan yab'asa oh, ahadan na'am la uh, anna Allah ta'ala la yab'atsa ahadan ba'dal mauti Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan manusia menyangka kama sebagaimana kalian wahai jin menyangka bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membangkitkan siapapun setelah kematian. Ya Allah. <coughs> nah. <day>? Oh, Sesungguhnya mereka itu orang kafir dari kalangan manusia, menyangka sebagaimana kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan membangkitkan seorang pun setelah kematiannya. Jadi ya orang-orang kafir dari kalangan manusia sebagaimana orang kafir dari kalangan jin itu memiliki keyakinan yang sama tentang kehidupan ya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang ya, kafir Quraisy di masa awal dakwah Rasulullah di kota Mekah, maka ya orang-orang kafir Quraisy ini banyak ditak, ditakjubkan ya, dikagetkan dengan istilah-istilah baru yang mereka dengar ya. Karena Rasulullah menjelaskan kepada mereka tentang negeri akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan. Nah, ini asing dalam telinga mereka ya. Karena dalam keyakinan orang kafir Quraisy, kalau seseorang meninggal dunia itu selesai. Ya, tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan ya orang kafir Quraisy itu ketika didakwahi kepada mereka adanya hari akhirat, adanya hari kebangkitan, adanya surga dan neraka, mereka mengatakan ya in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima Tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan kita di dunia saja. Wa ma nahnu borosin dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang kafir Quraisy ya namanya hidup itu ya sudah di dunia saja kalau orang sudah dikuburkan ya selesai nggak akan ada lagi kehidupan setelah kematian ini keyakinan orang kafir sementara kita kaum muslimin meyakini bahwasanya ya setiap manusia itu akan dibangkitkan akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya orang-orang yang ya timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan ya keburukannya maka dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita yakini bahwasanya seorang muslim kalau dosanya sudah habis, maka ya setelah dia diadab di neraka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir ya, maka ya dia pasti masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا mencoba untuk uh, mas nak untuk apa sudah? mencuri rahasia langit ya dan iya, kami mendapati mencapai langit gitu. mencapai langit dan bahwa dan kami mendapatinya dijaga oleh uh, mali, dijaga dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api yang menyala hmm. wawu uh, harfu atfin anna uh, harfu taqidin wanasbin na isim anna lamasna fi eh, lamasna fiil maudi nanya fa'ilnya asamaa maful bih kemudian lamasna ini sebagai eh, khobar dari anna fawajadnaha alfa'u uh, eh, harfu atfin wajadnaha wajadna uh, wajadna, eh, fiil mudhari eh, fiil maudi kemudian nanya sebagai fa'ilnya alha maf'ul bi. Muli'at uh, fi'il ma'udi uh, mabni lil majhul. Ya, kemudian di sini eh uh, apa? Naib fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya alha ya. Harasan eh muli'at harusan, uh, muli harusan. Ini... Tamyiz ya. Tamiz. Tamiz, ya. Tamyiz Syadidan na'at wa wawu wa harfu atfin shuhuban, Ini tamjiz juga, Ustaz. Oh, kan wawunya huruf atof. Eh, ya, wawu atof, ya. Shuhuban, hmm. ma'tuf kepada eh, apa ya harusan berarti iya harusan nah eh, tafsirnya wa anna ma'asharul jinni talabna bulu wal samai listimai kalami ahliha fawajadna fawajadna ha muliat bil malaikatil kasirina al yahrisunaha wa bisuhubi al muharraqati al muhraqati al muharraqati yang membakar al muharraqati allati yurmi allati yurma biha man yaqtaribu minha dan kami para jin berusaha untuk Mencapai mencuri rah mencuri rahasia langit ya hmm. untuk mendengar perkataan-perkataan penduduknya, maka kami mendapatinya dijaga oleh malaikat-malaikat yang banyak yang mereka menjaganya dan dengan panah-panah api al al yang tadi, membakar yang membakar yang diarahkan dipanahkan dengannya yang dipanah dengannya orang-orang yang berusaha untuk mendekatinya. Nah, ya. Barakallahu ah.

harasan syadida, ya penjaga yang banyak, wasyuhuba, dan juga bola api yang membakar. Jadi ayat ini selaras dengan uh, tafsir yang kita baca dalam surah Tabarok ya. Di sana kita ada baca, walakad zayyana sama adunya bimal sabiha, wajalna Ya. Jadi di antara fungsi bola api atau meteor itu adalah untuk uh, apa namanya? mengejar shelton yang berusaha mencuri kabar dari langit, jadi ini yang ngomong berarti jin sendiri, ya. Bosannya jin itu mengakui bosannya. Mereka eh, apa namanya berusaha mencuri berita dari langit, namun mereka mendapati di langit itu dipenuhi dengan para malaikat dan juga dijaga dengan bola api yang bisa membakar. Sehingga, kalau ada tukang sihir yang terkadang dia bisa mengetahui, ya, hal yang goib ini bisa jadi karena ya usaha dari jinnya karena yang harus kita yakini bahwasanya para tukang sihir itu memiliki hubungan dengan jin sebagaimana kita baca tadi dalam ayat berapa tadi uh, ayat 6 ya, ayat 6. jadi memang ada sekelompok manusia yaitu orang-orang sihir itu yang mereka menjalin kerjasama dengan jin ya untuk berusaha mencuri berita dan terkadang mereka berhasil ya jadi kalau Kalaupun ada yang berhasil, yang bisa jadi karena memang kebetulan atau memang karena jinnya berhasil mencuri dengar. Ya meskipun ya di dalam ayat-ayat Al -ayat Quran dikatakan bahwasanya setiap kali ada jin atau syaitan yang berusaha mencuri berita langit, maka langit itu dijaga oleh para malaikat dan juga dijaga oleh bola api yang bisa membakar mereka. Dan ini diantara hal-hal gaib -hal yang wajib kita imani, meskipun kita tidak tahu ya secara spesifik detailnya seperti apa. Ya, jadi memang kalau ada hal-hal yang mungkin secara logika kita agak sulit dipahami, ya seperti misalnya bagi orang yang belajar ya sains ya kita mengerti bahwasanya meteor itu adalah sesuatu yang sifatnya apa namanya eh, dapat dibuktikan secara ilmiah dan memang meteor itu benda langit yang eh, apa namanya punya lintasan orbit tersendiri tapi bukan bukan planet ya. dan secara sains seperti itu namun ketika kita mendapati ayat Al-Quran seperti ini, maka kita wajib percaya. ya, Karena kita harus menyalahkan akal kita sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang secara logika kita sulit kita cerna, maka kita katakan bahwa logika kita yang tidak sampai. ya. Jadi jangan dikatakan itunya yang nggak benar. ya. Jangan dikatakan ya seperti orang liberal. ya. Orang liberal kalau mendapati ayat semacam ini, maka mereka mengatakan, ah masa iya meter itu kan? dibilang secara saya seperti, seperti itu. Jadi, jangan karena kesalangan karena logika kita yang terbatas lalu kita malah menyalahkan ya fakta yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Justru kitalah yang harusnya uh, mengatakan bahwasanya akal kita yang terbatas memahami hal-hal semacam ini. Jadi kalau ada hal-hal gaib -hal semacam ini, wajib kita yakini dan kita katakan akal kita sajalah yang belum mampu memahaminya ya. Nah. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. pecah meja ya, pecah meja. Dapat ke desa terus. Namastad. A'udhu billahi minas syaitanir Wa anna la nadari asarrun urida bimang fil aradi am arada bihim rabbukum rasyada. Dan Sungguh kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikendaki terhadap siapa terhadap siapa yang ada di bumi ataukah uh, Oh iya Afan Bu, kelewat satu ayat Bu. Harusnya oh, ayat 9. Ah. Ayat sembilan, Ustaz. Oh, sembilan, oh iya. ya. Ya Afan Ustaz diulang ya Ustaznya. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna kunna Wa anna kunna naq'udu minha faqa'ida lis-sam'i. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Faman yastami'il ana yajid lahu sibha bar-rasyada. Rasada yajid dan sesungguhnya kami dahulu dapat menempati menduduki ya ustadz ya menduduki tempat-tempat tempat di lang ya menduduki tempat-tempat untuk mendengarkan dan barang siapa yang Uh, berusaha barang siapa sekarang yang berusaha untuk mendengar maka dia mendapati uh, baginya panah api yang yang siaga ya Ustaz ya uh, al harfu atfin anna harfu taukid wa nasbin na sebagai isim anna kunna kun, na, kun uh, fi fiil fi madinakis nah na sebagai isim isim dari kana kuna sebagai khobar ana ya ustad atau lanjut ya ustadnya ya ya barnya ya fiil mudori fa'ilnya nahnu minha jar majrur ma ide, eh, ma ide ini mako dorof ya ustad atau, eh, maaf, ulun. kira-kira apa dari, dari mananya Tempat duduk uh, hal ya, ustadz? Ya, ini tempat duduk. Uh, tempat duduk. <tuh> kami menempati tempat duduk. Jadi, makanya ini sebagai dorof makan. Oh, dorof, uh, dorof makan, disabai, disamai, djar uh, fa, arfu, atfin man, uh, man ini. Isim, uh, isim isim syarat isim sebagai mubtada. Oh, isim oh isim, isim, oh, isim, isim syarat. isim syarat bukan, sebagai mubtada. Bukan isim syarat, isim syarat, Bu. Kan ini ada syarat. oh syarat, syartin dia. Ya. syarat. Isim isim uh, syartin sebagai mubtada yastami'i uh, fi eh fi'lun mudori majhul. Eh enggak, enggak majhul dia. Dia film mudori ma'lum. Nah, dia ini oh. majizum ya, majizum. Karena dia sebagai zoom. fi'il. Oh ya majzum, maaf. Ya maaf Ustaz, mabzum maksud saya. Ya sami'i fi'lun mudari majzum eh sebagai jawab syarat eh oh, jawab fiil syarat fi'il syarat. Fiil syarat. Ya. Fiil syarat. Apa nisbat fi'il syarat? Ana eh uh, dorof, dorof zaman yajit uh, fi'lun mudari majzum eh uh, sebagai fi'il uh, sebagai fi'il jawab lahu jar majrur sihaban eh uh, mafulun rosaden naat nah. Uh, nah ini taksinya, jumlah dari jumlah dari yajid lalu syahban rosoda ini sebagai kobar nyaman ya? Oh iya ya, ya Ustad. Jadi jumlah dari ini ya yasma yas tami udah ini ya yas tamiyil ya. ana yajid lahu syahban Rosaden sebagai sebagai uh, man Sebagai khobar man ya. Tafsirnya wa anna kunna qablu dzalika natahidu Gimana gimana? gimana? Wa anna wa anna kunna qablu oh, atau qabla qabla ya. Oke. saya saya pikir ini isimnya kun ya Ustaz. Tanya eh khobarnya tuh wa anna kunna qabla dhalika natahidu minas sama'i mawadi'a linastami'a ila ahbariha faman yuhawilu ana al-ana faman yuhawilu al-ana istaraqas sama'i istiraq istiraqas sama'i istiraqas sama'i yajid lahu sihaban bil mirsadi yuhriquhu wa yahliquhu wa yuhliquhu ya wa yuhliquhu yeah, wa fi hatainil ayataini ibtalun maza'imus saharati wal yeah. mus wa fi hatainil ayataini ibt ibtalu maza saharati ya yeah, ibtalu masa saharati wal mus wal wal musawi wal mas'udina oh mas u ya wal mas'udina allazi yad'una ilmal ghaibi wa yughayyiruna bidu' bidu' fatil ukul uk, bidu' fatil ukuli bikazi bihim wa ataro hmm. dan uh, kami dahulu sebelum Sebelumnya, kami e, mengambil ya dari langit satu tempat atau satu kedudukan untuk e, mencoba mendengar kabar-kabar darinya, dan barang siapa yang dia mencobanya sekarang untuk mencuri, dengar, agak e, yang untuk mencuri, dengar, e, dia akan mendapati panah api e, dari para. Para pengintai, ya, ustadz, ya, dari para penjaga, atau enam, dan eh, yang membakar dan membinasakannya. Dan eh, dari kedua ayat ini, eh, ter, eh, menghapus klaim dari ahli sihir dan tukang tenung, ya, ustadz, sama-sama ahli sihir, ya, ustadz, ya, sama-sama. Ya, yang yang eh, dia, dia mengklaim, meng mengklaim eh, ilmu goib dan e, mereka menipu menipu orang-orang yang akalnya lemah dengan kedustaan dan kebohongan dari mereka. Naam. Ya. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fikabirka wa ustad wa iyyaka. Ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa كُنَّا kunna naq'udu minha lis-sam'i faman yastami' al-ana dan sungguhnya kami dahulu bisa menduduki satu tempat duduk ya di langit untuk mencuri dengar Famai maka siapa saja yang berusaha untuk mendengar saat ini ya jidilahu shihabar rasodah. ia akan mendapati anak panah api yang, men yang mengintai ya nah jadi ya berdasarkan ya ayat Al-Qur'an ini ya dahulu ya jin itu bisa bebas mencuri berita dari langit ya namun sekarang ya berarti sekarang ini ya semenjak ya zaman Rasulullah SAW, itu sudah nggak bisa lagi ya. Ya, jadi mungkin sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya para jin itu bisa dengan bebas ya uh, mencuri berita dari langit. Namun semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, ya mereka tidak bisa lagi melakukan hal itu karena ada api yang ya bisa mengejar mereka, membakar mereka dan membinasakan mereka. Ya. Ini merupakan hal gaib yang bisa kita dapati dari Al-Quran. Mungkin itulah mengapa kalau kita Mendengar kisah-kisah, bagaimana orang-orang tukang sihir zaman dahulu itu, ya hebat-hebat ya, bisa jadi karena zaman tersebut, ya para jin itu masih bisa bebas mencuri berita dari langit. Namun, semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, ya setiap kali mereka berusaha untuk mengambil berita dari langit, maka ada bola api yang mengetahui mereka, yang bisa menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Ya. Nah, kita ambil. Ya, buran saya akan masuk. Ya. A'udzu billahi minasy rajim wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arad bihim rabbuhum rasyada. Dan bahwa kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang di atas bumi ataukah uh, ke, apa, ataukah yang dikehendaki pada mereka hmm, kebaikan ya dari, dari Tuhan mereka. Hmm. Uh, Al-Waw, harfu atfin, anna, harfu taukit wa nasbin, na'nya isim anna, la uh, la nafiyah, na dari uh, fi ilmu gori, uh, fa fa'ilnya na'hnu, ha' uh, 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 al hamzatu uh, haruf, harfu istifham syarrun uh, mubtada urida uh, fiil mudhari majhul biman jar majrur fiil al naibul, naibul failnya oh iya naibul failnya uh, anak ya eh urid uh, tunggu tunggu syarrun dari Aroda ya syarrun ya ha uh, biman jar majrur fil ardi jar majrur am harfu atfin aroda uh, fiil bihim jar majrur uh, fa'ilnya ya dari aroda hum mudof ilai roshada uh, maful bi uh, tafsir, wa anna na jinni la na'lamu na asyarron aroda allahu an Apa ini ma Iya, yeah, maksyarol ya. Yeah. Iya. Yeah. Mak Syarol ma jinni. Mak Syarol apa Mak Syarol, Ustaz? Mak Syarol aja. Mak Syarol jinni la na'lamu na asyarran aradallahu an yunazzilahu an yunazzilahu bi ahli al-ardi am arada bihim khairan wa hudan. Dan bahwasanya kami, bangsa jin, tidak mengetahui apakah Allah menghendaki keburukan dengan menurunkannya kepada penduduk bumi ataukah Allah menginginkannya kebaikan atau Allah menginginkan kebaikan dan petunjuk darinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu <tuh> fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anna la nadri asharun بِمَا bima fil ardi am arada bihim rabbuhum dan sesungguhnya kami kaum jin tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan untuk orang-orang yang ada di bumi ataukah rob mereka menginginkan petunjuk ya dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di muka bumi ya karena memang ya kaum jin ini sebelumnya jahil ya sebelumnya jahil namun ketika mereka sudah mendengarkan tilawah Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW dan mereka takjub dengannya lalu beriman kepadanya. Dan mereka tentu mengetahui bahwasanya kebaikanlah yang Allah inginkan kepada orang-orang yang hidup di muka bumi. Ya, kebanyakan sekali ada ayat di Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Pengasih bagi para hamba-hambanya. Bahkan ya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan kasih sayang Allah secara umum ya baik untuk orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman termasuk di dalamnya hewan-hewan ya tumbuhan binatang dan uh, selainnya Baik ya uh, masih nyambung kita baca lagi ayat yang ke sebelas Ibu Hayati boleh baca. Maaf, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnas wa minna duna dzalik. Kunna tara Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh ada ada kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa harfu atfin, anna harfu taukid wa nasbin, na sebagai isim anna, minna khobar muqoddam, as-salihun, mubtada mu'akhor, wa harfu atfin, minna khobar muqoddam, duna dorof. sebentar, Uh, yang ibu bilang kabar mufadar yang mana? Uh, minna. Itu asalihuna bukan kabar buka. oh, mufadar, maaf, maaf, tapi asalihuna sebagai kabarnya anna. Oh, kabar anna ya. Uh -uh. nah, mm minna jar aja. Oh, minna jar majrur. Duna dorof ya Ustaz. Nah. Zalika mudafun ilaih. Kunna fi'il madinakis Nanya sebagai isim kana. Roik khobar kana. Rida dan sifah. Nah. Wa annana ma'asyaral jin, jinni la na'lam. Na eh, bukan bu, itu sepuluh. yang 10. Ibu yang 11. Nah, nah, minal ibaror Ib, minal abaror. Wa anna minna al-abaru al-muttaquna wa anna minal abaru al-muttaquna wa minna qaumun duna dhalika kuffaru wa fasakun kuffarun wa fasakun mm. oh, kunna fi fariqan wa madhahiba mukhtalifatan kunna ulama dan mazhab-mazhab berbeda. Ya. Berkalifatan. Di sekarang 11. Di antara kami ada jin yang baik yang bertakwa dan ada juga yang tidak demikian yaitu jin yang kafir dan fasik. Kami terdiri dari kelompok-kelompok dan mazhab-mazhab mazhab yang beragam. Baik, yang baru kafik, Wafiq barakallah wa zatullahu khairan. <coughs> A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa anna minna salihuna wa minna duna thalika kunna tara'iq qidada. sesungguhnya di antara kami kaum jin ada yang orang-orang yang salih. Dan di antara kami dari kaum jin ada yang bukan orang yang salih. Yaitu orang yang kafir kunna tara'iqa qidada. Ya, kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Wa minal minnal abrarul muttaquna. Ya, dan semuanya di antara kami ada orang yang uh, menempuh jalan kebaikan dan juga orang yang bertakwa. Wa minna qawmun duna dharika. Dan di antara kami ada kaum yang tidak seperti itu. Kuffarun wa Ya, itu orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ya, kami itu memiliki kelompok-kelompok dan mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Jadi, ya jin ini sama seperti manusia ya. Jadi, jin itu sama seperti manusia, ada yang beriman, ada yang kafir Ada yang soleh, ada yang fasik ya. Jadi sama ya. Manusia pun seperti itu. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir, ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang fasik. Jadi baik eh, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia. Dan ini selaras dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, ayat itu menunjukkan bahwasanya memang baik jin maupun manusia memiliki tujuan penciptaan yang sama yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita manusia berbeda alam dengan jin. Kita tidak bisa melihat jin. Ya. Nah, saya mungkin sampai di sini materinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.